بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sampai pada hari Ahad ya, hari untuk santri weekend check out check innya hari Jumat sore, check outnya Ahad sih siang. Dan insya Allah nanti setelah antum check out, ar ini akan kedatangan tamu dan mungkin tinggal di sini selama sepekan, sekitar 200 orang lebih dikit yang ikut MTK dan porseninya NU, sahabat NU, insya Allah. Semuanya laki-laki, aman ya. Ya semuanya lagi, lagi Insya Allah mudah-mudahan yang ikut santri Weekend dan siapapun yang singgah di Madrasah Raudoh dapat barokah. Amin. Nah pada sesi check out ini ya sesi check check out saya akan ambil tema judulnya serasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semalam sudah diputarkan. Video perjalanan saya mendaki Jabal Nur dan sampai di gua Hiro, betul? Iya, kira-kira asik tidak asik? Asik ya, asyik ya. E, mendaki gua Hiro. Di gua Hiro itu ternyata ada rahasia yang sangat besar tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW menyepinya, ya, menyepinya di tengah keramaian kota Mekah dan saat itu dengan berbagai perilaku masyarakatnya, menyepinya di Jabal Nur, di Gua Hiro. Bukan sehari dua hari, tetapi ada yang mengatakan kadang sebulan, kadang sampai dua, dua bulan. Itu Nabi Muhammad SAW dan dilakukan selama satu tahun Ya dilakukan selama satu tahun Bisa kita uh, Bayangkan Seorang Nabi Muhammad SAW Masih disyariatkan Karena Rasulullah jadi Nabi itu kan sejak sebelum lahir Kadang-kadang kita merasa Oh setelah umur 40 tahun Baru jadi nah, Ini salah 40 tahun itu pelantikan dapat tugas ya ditugaskan umur 40 tahun. Kalau jadi pejabat yang menjabat kenabian itu sejak sebelum diturunkan ke alam dunia. Bahkan sejak sebelum manusia diciptakan, Nabi Muhammad SAW sudah ya diberi jabatan sebagai na, nabi. Sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, Anan Nabi wa adam munjadilun Aku sudah mendapat gelar nabi sementara Adam Nabi Adam alaihissalam masih berupa adonan tanah yang belum dikasih ruh. Ya, kalau Nabi Adam belum dikasih ruh berarti manusia udah ada belum? Belum ada manusia. Ya, sejak sebelum ada manusia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilantik menjadi nabi. Jadi lahir itu sudah nabi. Ya lahir sudah nabi. Sehingga beliau SAW terbimbing. Kalau kita lihat perjalanan Nabi SAW terbimbing. Jauh dari hal-hal yang mungkar, dari yang haram. Sejak kecil makanya didatangi malah eka. Ya banyak peristiwa. Dinaungi A. Awan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam karena sudah menjadi nabi sehingga memilih gua Hiro itu juga bukan asal ya bukan sembah sembarangan sebagai seorang nabi tentu punya banyak keistimewaan apalagi nabi yang paling akhir dan nabi yang paling a ah, awal huwal awalu, wal awwalu, akhiru beliau sebagai yang pertama dan yang terakhir Nabi yang awal dan Nabi yang terakhir. Al Khatim lima sabak menutup ya yang terdahulu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih gua Hiro dan setelah dipelajari ternyata gua Hiro itu batu batunya pernah diambil oleh satu riwayat Nabi Adam Alaihissalam riwayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya atas perintah Allah Ta'ala diambil untuk apa menjadi pondasinya Ka'bah ya, menjadi pondasinya Ka'bah jadi Ka'bah itu pondasinya diambil dari lima gunung salah satunya adalah dari gua Hira sehingga ada korelasi ya, hubungan yang kuat antara Ka'bah dan gua Hira Makanya, Nabi SAW dari Ka'bah dibawa ke Gua Hairo dan Al-Quran diturunkan di sana. Ya, Al-Quran gak diturunkan di Ka'bah yang mulia, tetapi diturunkan di Gua Hairo, sehingga Gua Hairo itu menjadi uh, mulia karena di sana diturunkan uh, Al-Quran dan dilantiknya Rasul Muhammad SAW nah pelajarannya kalau Rasul saw saja masih disyariatkan menyepi masa kita kok nggak pernah menyepi karena itu saya buat program menyepi tapi di tempat yang ramai namanya santri weekend ya santri weekend ini kan program menyepi yang nggak satu bulan ya tiga hari meninggalkan kampungnya masing-masing meninggalkan kotanya masing-masing meninggalkan Tempat tinggalnya masing-masing, meninggalkan kosnya masing-masing, sama gak usah berbekal, sudah dibekali. Ya, sudah di, dibekali. Terus ngapain di sini? Ya, serasa bersama Nabi Muhammad SAW merenung. Ya, me, merenung apa ya? Yang selama ini kita lakukan, di luar sini tuh kita ngapain itu ya? Di sini kita begini, sehingga banyak uh, komentar yang mengatakan di sini saya mendapatkan ketenangan. Nah, pertanyaannya emang di luar nggak tenang? emang ada yang berbeda antara sini dengan luar? sebetulnya kan dia ya sama-sama ramai, ya. sama-sama ra, rame. tapi yang membedakan apa? satu hati udah kita kondisikan. saya mau menyepi, saya mau meninggalkan segala kesi, kesibukan. saya nggak mau mikir, ya saya nggak mau Mikir, saya mau merasakan rasa nikmat hidup, cari il, ilmu. Ketika hati itu kita kondisikan semacam itu, kalau dalam bahasa syariat mengkondisikan itu namanya niat. Ya, tapi kalau saya bilang niat, nanti kembalinya seperti itu lagi, itu lagi. Anak muda zaman sekarang kan lebih suka bahasa kondisikan daripada niatkan. Sementara itulah. Mengkondisikan, itulah hakikatnya nih, niat dengan hatinya, dengan fikirnya, dengan usahanya, melangkah, itu namanya nih, niat. Dikondisikan hatinya, saya mau seperti ini, hasilnya, inna bin niat. Belum nyampe, itu kadang sudah rasa nikmatnya terasa, terasa. rasa asyiknya terasa, belum nyampe. Begitu sampai, semakin nih nikmat mengkondisikan. Nah, akhwani rahimakumullah, nanti pulang dari sini jadikan rumahmu tempat menyepi. Entah itu di kos, ya, entah itu di rumah kontrakan, entah yang masih ikut sama orang tua, entah mungkin ada yang kembali di pesantren, jadikan tempat kamu tinggal, kamar dan lain sebagainya tempat menye, menyepi. Makanya antum kalau lihat saya begitu ada di Solo Hampir nggak pernah keluar. Ya hampir nggak pernah keluar. Bener-bener nggak -bener keluar. Kalau udah di kamar ya di kamar udah nggak keluar kan semacam semacam itu. Hampir nggak pernah keluar. Kenapa? Karena saya menjalankan program kholwat modern. Ya kholwat modern. Jadi model kholwatnya semacam ini. Bukan saya eh, pergi ke gua yang di atas gunung karena di sana wifi-nya belum bagus nanti nggak bisa live streaming maka saya uh, punya tempat satu di Tawang mangu ya Villa dan majelis majelis Villaroto Tawang mangu itu tempat untuk menye, menyepi tapi belum saya pakai betul lagi dikondisikan agar nyaman dipakai oleh semua orang sudah dimulai dipakai Nah, di sini menyepi asyik ketemunya sama orang-orang yang niatnya sama pengen menye, menyepi. Orang-orang yang niatnya sama, pengen se senang sehingga hidup rasanya enak. Nah coba nanti kalau di rumah itu pulang yang kerja pulang dari kerja sampai rumah aku mau menyepi betul-betul ninggalkan mikir kerjaan pasti rumahnya enak akan menjadi baiti jannati betul-betul sampai rumah itu ini tempat aku istirahat ya bait ya bit ya tempat memang untuk bermalam ya tempat untuk uh, mabit Tempat untuk tinggal dan di, tidur itu rumah sehingga sampai rumah yang ada di pikirannya oh, surga ku senang tapi betapa banyak orang yang sampai rumah belum nyampe neraka lagi karena udah begitu di pikirannya di rumah ada pasangan yang ruwet di rumah ada anak yang ruwet ya di rumah ada pekerjaan yang ruwet di rumah ada orang tua na'udzubillah min dzalik. Mungkin sebagian anak muda merasa di rumah ada orang tua yang dalam tanda kutip ruwet. Masya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik Sehingga sampai rumah belum nyampe, energinya udah habis. Udah capek, udah lelah. Sampai di rumah ngadepin sedikit saja hal yang gak enak, gak punya perta pertahanan. Langsung tum, tumbang. Sehingga update status. Serasa hidup lebih kejam dari neraka. Masya Allah. Anak muda kan hobinya update status tuh, macam-macam statusnya. Karena apa itu? Nih, permainan pikiran dan hati. Ya, pikiran dan hati. Maka insya Allah dalam waktu 30-40 menit saya mau kasih ilmu yang akan membuat kita itu serasa bersama Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Bersama Rasulullah SAW itu sudah diajarkan. Caranya gimana? Lihat sahabat sahabat itu selalu membayangkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita e, berpikir sahabat radhiyallahu anhum hidupnya itu selalu nempel dengan Rasulullah SAW. Enggak. Karena sahabat itu manusia. Rasulullah itu juga diutus sebagai manusia, bukan malah ingat. Artinya apa? Masing-masing punya kehidupan. Jangan dianggap sahabat itu kemudian pegang tasbih, eh, ya, kemudian duduk di masjid, dari pagi sampai malam menghadapi Nabi Muhammad SAW, zikir terus. Atau diam di depannya Rasulullah SAW, enggak bergerak, sendiko dawuh. Ya, siap melaksanakan perintah. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena kita bayangkan seperti itu, nanti akhirnya apa? Muncul, ya bisikan dari setan Dah, kalau mau jadi muslim yang baik, itu kamu tinggal aja di dalam masjid. Orang tuanya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, judulnya saya mau jadi wali. Di masjid, nah takmir masjidnya, sebel siapa orang ini. Iya, mengganggu ketentraman mas, masjid gak keluar-keluar, cuman dikir saja. Sehingga gak nyaman, itu yang di dalam mas masjid. Waktunya orang ngepel, dia cuma ngeliatin. Waktunya orang nyapu, dia ngeliatin. Waktunya orang makan, dia ikut. Alasannya pengen jadi wali. Bayangannya begitu. Ini bayangan yang salah ya. Bayangan yang yang salah. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus sebagai manusia. Tentunya yang paling sempurna dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kalimat Rasul diutus sebagai manusia SAW, jangan juga kita bayangkan sama seperti kita. Sorry bro, manusia tapi nggak sama dengan makhluk Allah manapun. Manusia punya kulit, betul? Tapi kulitnya Nabi Muhammad SAW nembus atmosfer nggak bermasalah. Ya, nembus atmosfer nggak bermasalah. Coba kulit kita kena atmosfer, masalah atau nggak masalah? Iya punya tubuh Nabi Muhammad SAW, tapi tubuhnya ini bisa mengeluarkan air yang cukup untuk 1.500 pasukan, itu pun dihentikan. Kalau nggak dihentikan untuk seluruh jagat raya nggak akan ha habis. Gimana itu produksi airnya? Sementara itu air yang terbaik di jagat raya keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW manusia yang yang bukan manusia biasa itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau adalah manusia. Manusia itu yang makan, manusia itu ya minum, manusia itu ya tidur, manusia itu ya istirahat, manusia itu ya menikah, manusia itu ya berusaha punya anak, manusia itu ya cari penghidupan, bekerja, manusia itu juga ibadah, manusia itu juga belajar, manusia itu juga mengajar, manusia itu juga kumpul dengan tetang Tetangga manusia itu juga menghadapi problem, dimusuhin, dijauhin, dicaci, dimaki, dihina. Itulah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Nah, maka sahabat ya begitu. Ada yang sahabat memang ya pegawai pasar, ya kerjanya di pasar. Ada sahabat itu yang pegawai perkebunan, ya kerjanya di per perkebunan. Ada sahabat itu yang nggak punya kebun, nggak punya apa-apa, dalam tanda kutip memang tidak punya keluar keluarga sudah sendiri ya nggak punya keluar keluarga nah yang model seperti ini ngelamar pekerjaannya melayani Nabi Muhammad SAW di mas, masjid betul betul menjadi pelayan masjid membersihkan masjid nyapu masjid ngepel masjid kalau bahasa ki kita dan tawakal kalau ada makanan makan nggak ada ya puasa nggak seperti kita nggak ada ngomel kalau ada dihabiskan nggak begitu Tawakul, tawakalnya luar luar biasa. Dan memang nggak pengen cari dunia, nggak pengen cari dunia. Memang pengen khidmah seperti yang terjadi pada orang-orang yang khidmah di berbagai pondok pesan pesantren. Dia tinggalkan semuanya, dia khidmah di pesantren. Memang ada yang semacam itu. Tapi secara umum ya, manusia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai buat janji sama tetangganya. Saya sehari kerja, kamu juga sehari kerja ya. Jadi gantian. Nanti waktu saya kerja, kamu yang belajar sama Nabi kan. Nanti malam kita ketemuan kan tetangga nongkrong. Kalau bahasa kita nanti malam kita ngopi nongkrong. Ceritakan ke saya apa yang kamu dapat dari Nabi Muhammad SAW. Besoknya gantian saya akan cerita sama sama kamu. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya beker, bekerja. Itu Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau udah paham begitu, berarti tinggal kita lihat posisi kita ini siapa. Siapa? Kalau yang namanya belajar, emang waktunya ke kos itu apa? Ke kampus 24 jam. Enggak. Waktunya di kos juga 24 jam. Enggak. Ada waktunya di kos, ada waktunya di kam, kampus, ada waktunya pulang ke, ru, ke rumah. Betul. Nah, cuman ada satu hal yang sering kali... Uh, membuat kita kalau udah jadi pelajar, jadi mahasiswa atau mahasiswi luar biasa kan namanya mahal siswa. Jadi siswa-siswa yang lain itu masih siswa SD, SMP, SMA, siswa. Kami mahal. Ya mahal siswa di atasnya semua siswa. Ini pol polan ya mahasiswa itu. Nah seringkali kalau udah punya status sebagai mahasiswa atau mahasiswi, di kepala kita ini ada kalimat, saya pokoknya tugasnya belajar. Tugasnya belajar. Sehingga yang lain itu hilang. Misalnya, ya masa mahasiswa cari duit. Masa mahasiswi ya, sibuk cari uang. Tugas saya adalah Belajar yang penting saya masuk kampus, pulang kos kampus, pulang kos kampus, pulang kos. Pertanyaan saya, yang model begini ini rugi atau enggak rugi? Rugi atau enggak rugi? Rugi. Sekarang saya kembalikan bersama Nabi Muhammad SAW. Rata-rata pelajar mahasiswa itu umurnya berapa? Ini yang mahasiswa coba angkat tangan, mahasiswa mahasiswi. Angkat tangan coba, yang masih kuliah. Yang tinggi angkat tangannya. Ya, S1, S2 terserah. Dah, turunkan tanganmu. Coba yang laki salah satu dari angkat tangan yang tengah. Ya, antum. Siapa nama? Panggilannya? Cuki. Dufi. Dufi. Oh ya, oh, dhu, Dufiro. Ewa. Umur berapa sekarang? 25. Berarti semester akhir. Nanti lagi selesai. Yang di sana. Salah satu, angkat tangan tadi yang kuliah. Jangan khawatir, enggak saya jodohkan, tenang. Angkat tangan, siapa nama? Hafsah, uh Masya Allah Ini putrinya Sayyidina Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu. Namanya bagus Semester berapa? Semester 6, usia? 20 Oke, berarti kalau saya ambil rata-rata 20 26, saat ini ya Entah semester 3 Semester 4, rata-rata usianya 20 sampai 26 Pertanyaan saya sebagai pria, Nabi kita Muhammad SAW itu nikah usia berapa? 25. 25. Berarti kesuksesan sebagai pria itu usia berapa? 25. 25 sudah bisa ngelamar konglomerat yang terkaya di Jazirah Arab. Kamu 25 baru mau kul selesai kuliah? Kuliah, sorry bro. Insya Allah sukses juga, amin. Maksudnya segera siap melamar. Eh, emak udah nikah? Oh, ada yang saya tanya udah nikah? Belum. Begitu ketemu Kiai udah nikah? Udah. Ada begitu. Artinya nikahnya masih sembunyi sem, sembunyi sama saya nggak berani ngaku apa, nggak e, berani ngomong ya sama Kiainya nggak berani dusta. Kok sama saya masih bukan dusta sih menyembunyikan fak, fakta. Kalau sama kiai yang enggak berani menyembunyikan fakta. Itu pernah saya alami ketika jalan bersama beberapa maha siswa. Saya tanya, bilang belum nikah. Ditanya Habib Salim Asyadri, langsung jawab, udah Habib. <laughs> Beda makom ya. Beda ma makom. 25 tahun. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala an anha 25 tahun dan dalam kondisi sukses saya ngomong sukses ini ukuran manusia hidup ya Bukan ukurannya robul alamin Kalau ukuran robul alamin Sudah sejak sebelum diciptakan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling suk, sukses Ini variabelnya adalah variabel sukses Ya punya istri Sukses punya duit Sukses tenar di masa rakat Sukses namanya ha, harum Sukses menurut variabel manusia modern Sukses Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dari usia 0 sampai 25? Untuk sukses itu, apa? Nomor satu, orang tuanya ya sebagai single parent, ya sebagai single parent meletakkan anaknya di lingkungan yang terbaik saat itu. Karena kota Mekah bukan menjadi lingkungan yang terbaik saat itu. Karena di kota Mekah banyak pendatang yang perilakunya aneka ragam. Nanti kalau anak kecil melihat, terekam sejak kecil, maka bisa menimbulkan sesuatu yang kurang pak ba. baik. Maka dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Itu jauhnya dari Taif masih sekitar 50 kilo. Saya naik mobil dari Mekah sampai sana dua setengah jam nonstop. Ya, dua setengah jam non stop dan itu di atas gunung, pegunungan ya. Dinginnya luar biasa, masya Allah. Nah, nanti kalau ikut santri weekend lagi, saya akan setelkan videonya itu ya, perjalanan menuju perkampungan Bani saat jauh di sana ya jauh di di sana sampai sekarang pun masih betul-betul ori gitu ya desa banget gitu ya kampung banget masih sangat gam, kampung jauh dari kata ada bangunan menjulang tinggi nggak ada masih gunung-gunung ya beba bebatuan semacam itu Nabi kita Muhammad SAW ditaruh di sana orang tuanya menyelamatkan dari lingkungan yang yang kurang ya kurang ori ya sudah nggak ori lagi secara adat bahasa toto e, totokromo dan lain sebagainya setelah itu dikembalikan ya dikembalikan sampai ibunya wafat diasuh siapa pamannya kakeknya wafat diasuh pak pamannya Abu Talib apa yang dilakukan Abu Talib ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW, diajari cari al-fulus. Cari du, duit. Umur berapa? Di bawah usia 10 tahun. Di bawah usia 10 tahun udah diajari caranya hidup. Caranya hi, hidup. Dari kecil sama Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha udah diajari caranya hidup. Bagaimana? Minimal bisa menggembala kambing. Kalau bahasa saya minimal antum kan kambing sekarang agak susah dicari. Tapi kalau motor-motor, mobil-mobil banyak ya. Jadi menggembala motor sama mobil aja. Modal sumpritan, prit. Ya belajar menggembala dulu ya. Itu pun banyak yang nggak nurut kan kambing ya. Di masih maju ya. Banyak ya. Ya yang yang jadi kambing siapa ini? Emang menggembala mengembala kan? Kambing modern sekarang di kota susah cari kambing. Minimal bisa jadi tukang par, Parkir, dan itu manfaat membantu. Oh, orang memudahkan orang yang melakukan perjalanan, mengurangi kema, kemacetan. Manfaat, jangan diam, bekerja, bergerak. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa bukan diam saja enggak bergerak. Setelah itu, sama pamannya, levelnya dinaikkan, dia jadi bantu dagang gak nanggung-nanggung diajak untuk ikut ekspor impor bisnis ke luar negeri, masya Allah anak kecil dalam tanda kutip baru mau tumbuh dewasa belum balik sudah diajak pergi ke luar negeri bertemu dengan orang-orang asing perjalanan yang berat lewat daratan yang berat panas luar biasa dengan segala tantangan alam untuk apa berjuang mencari penghi penghidupan itu yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW kan Allah lakukan itu sebelum dilantik jadi Rasul diajari jadi orang yang kuat bagaimana bertahan hi hidup ya, bukan uh, jadi orang yang menganggur tapi aktif melakukan aksi yang positif sehingga hidupnya menjadi bermakna setelah itu ya umur 25 tahun menikah. Sebelum menikah apa yang dilakukan? Coba lihat. Ekspor impor. Bawa dagangan luar negeri, laku di sana, balik bawa dagangan, laku di Mekah, ekspor impor. Itu bisnis Nabi Muhammad SAW. Lah kamu jualan di Tokopedia, Shopee dan kawannya aja takut kok. Apa laku ya? Nanti kalau nggak laku gimana? nggak kemana-mana ini, pakai aplikasi saja tak? Takut. Sementara Nabi kita Muhammad SAW menjelajah muka bumi ini. Jadi kita sebagai muslim ini yang kita contoh selama ini siapa? Gitu. tapi saya kan mahasiswa. Iya betul mahasiswa. Saya ketemu dengan mahasiswa, tapi dia juga membakar sa sate. Saya juga pernah sekolah. Saya sekolah, tapi ibu saya buka warung. Saya melayani orang beli sa sate. Saya juga lihat mahasiswa yang kuliahnya itu bagus, tapi bisnis online-nya luar, luar biasa. Karena belajar itu bukan masalah tempat, belajar itu masalah kemauan kamu untuk menggali informasi. Kan itu belajar, tempatnya dimanapun kita bisa belajar. Apa lagi zaman seka? sekarang, belajar itu mudahnya luar, luar biasa. Nah ini jangan sampai sebagai mahasiswa kita nggak mencontoh Nabi Muhammad SAW karena itu masa remajanya Rasulullah sehingga umur 25 lulus kuliah itu bisa senyum sama orang tua sambil berkata Pak Bu ya mau cari rumah di sebelah mana? Masya Allah Bapak Ibunya nanya maksudmu nak Iya buat calon mantu Bu maksudmu tenang Bu nih. Ditunjukkan saldo. Apa nih, Nak? Maaf, Bu, baru bisa ngumpulin 5 miliar selama 5 tahun. Masya Allah, anak soleh. Ya, anak so, Anak soleh. Ternyata uang yang dikasih orang tuanya itu sama dia nggak cuma dipakai untuk habis uh, telepon uang. Uang. Ini diterima, dikirim, diterima, nggak pernah min minta ternyata diputer sama dia jadi modal itu jadi mau modal tirakat selama jadi mahasiswa dia bukan puasa senin kemis tapi cari masjid yang di situ ada buka bersama ya ikut berbu buka nggak ikut puah puasa nggak kuat bib kalau ikut puasa tapi kalau ikut buka saya ku kuat masya allah akhir itu gali ya banyak yang semacam itu berpikir dia ya, gimana nih uang dari orang tua bisa saya manfaatkan karena barokah dari orang orang tua. Sehingga umur 25 itu udah nggak mikir dunia. Dunia udah eh uh, nikmat ibadahnya apa? Sama istrinya. Dik, pengen kemana Dik? Mekah, Madinah. Oh iya Mas, ya udah, mau berangkat kapan? Sekarang bisa Mas? Oh bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bismillah. Oh keren, Bro. Asik atau enggak asik? Asik. Pengen gak seperti itu? Bisa gak kira-kira? Insya Allah bisa. Kalau kita mau berusaha dan punya niat, ya punya nih, niat. Jangan, apa ya? Saya suka ngomong sama teman-teman saya. Jangan jadi Tuhan. Uh, ya kayak, misalnya begini. Kamu, kapan mau beli mobil? kapan mau beli rumah, kapan kamu mau haji, kapan mau umroh, kapan ke Madinah, kapan ke Mekah, kapan? Jawabannya, belum tahu Bib, belum ada uang. Dikasih tahu, jangan mikir uang, yang enggak bisa Bib, hidup itu realistis Bib, kalau enggak punya uang yang enggak usah mikir. Masya Allah, ini ilmunya siapa ini? Jadi kita baru, baru boleh berpikir kalau udah punya uang, oh, Uang berpikir nikah, kalau udah punya uang berpikir beli rumah, kalau udah punya uang berpikir makan di restoran, kalau udah punya uang, Mas Abdurrahman itu enggak pernah mikir ya, uh, tapi enggak punya uang ya, enggak punya uang, tapi tidur di hotel, bintang 5 makan di restoran yang keren, itu juga dirasakan betul, Mas Abdurrahman, gara-gara apa disuburin Habib Novel, <tuh> saya supirnya, dia kan bosnya. Beb, udah lapar belum? Itu kode. Ya, itu kok kode. Oh, hampir man itu, hampir. Oh ya, ingetkan aja Beb, takut kalau Habib lupa gitu. Ya, takut kalau Habib lu lupa. Udah, cari makan di tempat yang enak, makan yang enak, yang ha, halal. Ngeluarin duit dia? Enggak. Cuman megang daftar menu makan. Yang mana man? Ini Beb minumnya ini. Setelah itu update status. <laughs> Foto. Gak punya uang gitu, gak modal uh, uang. Jadi jangan jangan berpikir nanti kalau saya punya uang. Berpikirlah aku punya keinginan dan aku punya Allah yang maha bi, bisa. Setelah itu ida azamta fatwa kalau Allah. Kalau udah punya keinginan yang kuat, kamu yakin punya Tuhan yang maha kuasa, Jalan pasrah Ya jalan pak pasrah Nanti hasilnya tak terduga Ya hasilnya tak ter terduga Ini yang ngomong bukan teori ya Saya ini insyaallah ahli praktek Ya sudah pra praktek Bukan setahun dua tahun Bukan sekali dua kali Sampai saya itu Apa ya e Merasa terheran-heran Kalau ada orang yang saya nasehatin, Mas ya Coba kamu jualan pisang goreng, insyaallah kamu bisa kaya. Terus orangnya yang jawab, Beb, dari mana bisa kaya? Beb, jualan pisang goreng. Masa jual pisang goreng bisa ka? kaya? Ini kan sudah jadi Tuhan ya. Betul. Jadi dia sudah mengatakan jual pisang goreng tidak mungkin bisa jadi ka? kaya. Kalau saya, juallah pisang goreng, insyaallah kamu ka? kaya. Artinya, dengan perannya Allah, kamu bisa jadi kaya, bukan pisang gorengnya, tapi Allahnya. Nanti kamu akan jadi kaya. Tapi tunjukkan sebagai manusia, aku jual pisang goreng. Gimana Bip, jalannya jadi jual pisang goreng jadi kaya? Oh banyak. satu, di perempatan jual pisang goreng. Ini kejadian. Nih. Ya, jualan di perempatan, tapi kasusnya bukan pisang goreng, sama-sama model begitu ya. Buka jendela, kaget. Ya, yang di belakang itu kaget. Ternyata yang jualan temennya semasa SMP dan SMA langsung diangkut naik mobil. Ternyata yang naik mobil direktur perusahaan. Yang naik mobil direktur perusahaan ngobrol. Kenapa kok jualan begini? Oh, udah nganggur lama, cari kerjaan susah yaudah udah kamu berhenti jualan itu. Saya ini punya perusahaan gede, tapi nggak punya orang yang bisa saya percaya. Kamu ini kan sahabat saya sejak SMP, SMA, ya kamu orang yang paling bisa saya per percaya. Udah, kamu duduk manis, rumahmu di mana, kalau perlu upgrade rumah segera, pokoknya kamu kemanapun saya pergi, kamu ikut. Siap. Masya Allah. Gaji unlimited. Gara-gara apa itu? Jualan gorengan tadi jangan jangan jadi Tuhan. Semua kamu hitung pisang goreng, kulaan sekian dijual harganya sekian setahun dapatnya sekian, gak mungkin suge. Emang rezekimu dari jual beli jual beli jual beli rezeki dari Allah. Kadang kamu ketemu seseorang sekali duduk sama dia itu melebihkan hasil hidupmu selama 20 tahun. Hasil hidupmu selama 30 tahun, berapa banyak ini orang yang dapat pekerjaan gara-gara nongkrong di warung. Mau makan siang, me melepas le, lelah, ngobrol di situ ternyata lagi ada yang cari peker, pe pekerja, cari karyawan, dilihat nih cocok, maka ditawari. Berapa banyak orang yang mau mau beli rumah, dapat rumahnya di warung karena mendengar ada obrolan orang yang lagi mau menawarkan ru, rumah. Enggak sengaja akhirnya nyam, nyambung. Hidup itu begitu, makanya jangan Matematika satu tambah satu sama dengan dua. Kalau matematikanya Mas Novel satu tambah satu sama dengan unlimited. Gak iso hasilnya bisa macam-macam. Juga bisa nol hasilnya. Satu tambah satu sama dengan nol. Itu juga bi bisa. Tapi kalau bersama Allah Taala maka satu tambah satu hasilnya unlimited. Gak akan ada habisnya. Cint apa? Tiru Nabi Muhammad SAW. Ini namanya mengikuti Rasulullah dari sudut yang lain. Karena bayangannya tuh mengikuti Rasulullah SAW itu sholat, puasa, sholat, puasa, ngaji. Itu betul. Udah kalau yang itu gak usah dijelaskan, semua paham ya? Semua apa? Paham? paham. 25 sampai 40 menyepi. Kenapa 25 sampai 40 Rasulullah SAW itu mulai proses menyepi? Dunia sudah di tangan. Dunia sudah di di tangan, maksudnya udah sukses, istri ada, rumah ada, duit ada, ya mulai merenung, buat apa hidup ini? Hi? Hidup ini. Nah kalau kamu sudah seperti itu, sih umur 25, betapa enaknya itu. 25 tahun kamu ke masjid gak bingung dikejar-kejar sama namanya cari uang. Karena udah semuanya terkondisikan. 25 tahun kamu pengen nyantri di satu pondok selama setahun. Ya hi, saya mau ikut di sini ya, khidmah setahun. Saya enggak usah digaji ya, nanti saya bagiannya menggaji. Masya Allah. Saya tak khidmah nyapu-nyapu musola, tapi nanti saya akan bayar satu bulan 10 juta. Kira-kira ditolak enggak? Insya Allah diterima sama kiainya ya. Sama habibnya, sama ustadnya, sama syekhnya. Insya Allah diterima. Karena enggak ngeri, nggak ngerepotin. Justru memban, membantu, nyantai dia asyik, menikmati. Bisnisnya tetap jalan. Ya bisnisnya tetap tetap jalan. Karena dia udah punya kepanjangan-kepanjangan ta, tangan. 25 tahun sukses, 25 sampai 40, ya, itu saatnya untuk merenungkan diri, membentuk jadi manusia seutuhnya. 40 tahun ke atas, saatnya bergerak, e, udah jadi sesuatu, duitnya ada, powernya ada, mulai, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, begini tabelih, menyampaikan, yang dikasih tahu ya, sami'na, Wow, toh, nah powernya ada, duitnya ada, ilmunya ada, gagahnya ada, gantengnya ada, baiknya ada, lengkap semuanya. Powernya luar biasa. Itu timeline-nya Nabi Muhammad SAW. Timeline-nya begitu. Lah kita, timeline kita bagaimana? 0 sampai 25 tahun timeline, nggak jelas Beb, grafiknya bib. <laughs> 25 sampai 40 juga belum jelas nih kira-kira grafiknya 40 sampai 50. Saya ini kan 40 ke 5, 50. Saya alhamdulillah semua yang saya inginkan itu alhamdulillah la haula wala quwata illa billah sama Allah diwujudkan. Insya Allah bukan istidrat, mudah-mudahan betul-betul jadi apa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya udah pernah ceramah beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, yang seger-segernya 10 tahun yang lalu lah seger-segernya. Dari majelis ke majelis saya mengatakan nanti kalau umur saya nyampe 50 tahun, usia 50 tahun saya tidak akan ceramah kemana-mana. Saya akan duduk di rumah, saya akan ceramah dari rumah ke setiap rumah. Dari rumah ke setiap rumah. Sesekali saya akan keluar ceramah di tempat teman-teman saya. Kunjungan balasan ke tempat teman saya, bukan ceramah keliling. Tapi kelilingnya lewat dari rumah ke rumah. Via apa? Dunia, ma Maya. Subhanallah, dua tahun yang lalu datangkan pandemi. Seluruh dunia diajarkan belajar dari rumah. Jadi program saya usia 50 tahun, sama Allah udah diwujudkan dulu. Caranya gini loh. Masyarakatnya udah nggak asing lah lagi. Betul? Nah, setelah itu Allah kasih saya tempat untuk buat santri week, weekend. Duduk dari sini, ngajar yang di sini, ngajar yang di rumah. Benar? Kemudian saya itu pengajian hari Rebu, hari Jumat, dan lain sebagainya. Kemudian saya punya cita-cita, ya Allah saya pengen nanti semakin usia saya nambah, nanti saya pengen itu hari Sabtu pagi saya berangkat ke Madinah. Nanti hari Kemis malam saya pulang ke Indonesia. Malam Sabtu ngajar di Rolotoh Solo. Cita-cita. Berarti golek duit saya Ya kan ya? Cari uang yang banyak, kan jadi semangat. Ya jadi semangat. Betapa enaknya sebulan sekali uh, nyepinya ya di tempat yang terame di dunia yang nggak pernah tidur yaitu di Madinah Al munawwarah dan Maka Al Mukarromah. Tapi itu butuh yang namanya uang. Nggak usah mikir dari mana uangnya. Uangnya dibutuhkan. Itu nimbulkan semangat, bukan lemes. Nah kadang ada orang tempat kata, uh, kata uang. Karena ngukur dia nggak punya uang. Saya begitu dengar kata uang, saya nggak punya uang semangat aku. Oh, sakmono. Cita-cita saya, saya tuh pengen mengumrohkan ibu saya. Pengen, insya Allah. Tapi nggak mau naik pesawat itu, moh saya. Kesian ibu saya. Capek nanti naiknya antri, turunnya antri ya. Jadi cita-cita saya, saya pengen sewa jet pribadi, saya mau terbangkan ibu saya ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Terbang nyaman, bu gitu ya. Nyaman, gak usah ca capek. Maka saya nanya, sewa jet pribadi itu berapa toh? Yeah. Ya, berapa toh harganya jet pribadi kalau disewa cuman untuk PP gitu, Solo sampai Madinah itu berapa? Berapa? Datanya sudah ada pasangan niat Allahumma amin. Kan gitu, orang mikir, duit tekan tiombo mboknya Itu Pola pikir yang salah kalau begitu. Kamu kok jadi Tuhan gitu ya? Enggak. Allah tuh kan cuma juru kamu pasang niat, kamu usaha tawakal. Betul. Pasang niat, kamu usaha tawa, tawakal. Lah, ini ada yang ngajarkan, jangan berani niat kalau enggak punya mo, modal. Lah modal terbesar kan yakinmu pada Tuhanmu. Modal terbesar adalah percayamu pada Robmu. Modal terbesar adalah kamu punya Tuhan. Itu modal yang terbesar. Oke, ini penghujung, tidak kerasa loh, sudah 30 menit. Yang mau saya sampaikan tadi ya, saya ngomong saya mau nyampaikan sesuatu, udah 30 menit, baru mulai. Ya. Bagian asik, monggo diunjuk kopinya, sudah habis. Saya nanti kalau tidak minum sekarang, lupa minum saya. Ya bismillah. Sebetulnya tadi kan saya cuma minta satu cangkir, tapi semua dapat ya. ya itulah apa nama dermawannya anak-anak Rasulullah. Alhamdulillah. 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 Bicara modal ya, boleh modal. Ini anggap handphone modal. Saya Mau beli motor, modalnya handphone, bisa enggak? Dengan izin Allah bi, bisa. Sesuai harga hand handphone. Ini handphone, jadi modal saya beli mo, motor. Kalau saya nggak punya uang, saya punya handphone, maka saya punya modal namanya handphone, betul. Kamu pengen beli motor, nggak punya handphone, nggak punya uang, nggak punya aset, jadi pengen nggak? cek. Jadi pengen atau jangan dulu deh nanti aja pengennya, betul ya? Pengennya nunggu nanti. Kalau udah punya mo modal, kalau udah punya modal baru nanti kita buat pengen lagi. Kalau nggak punya modal jangan mikir p pengen. Bener semacam itu rata-rata manusia nih loh Pengennya nunggu ada mo modal. Kalau saya nggak mau begitu. Karena Allah saya sudah ngomong, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya Allah yang satu, Allah lah harapanmu satu-satunya. Harapan seluruh makhluk di jagat raya hanyalah Allah. As itu artinya itu tempat bergantung, harapan yang bisa mewujudkan harapan semua makhluk. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan, ada Allah. Jadi modal terbesar saya itu saya punya Allah gitu loh. Saya punya Allah. Allah punya apa? Punya segala galanya. Selesai atau enggak selesai? Lah yang punya handphone saja berani punya cita-cita beli mobil, beli motor dan lain sebagainya. Yang punya Allah kok enggak berani? B. Yang enggak usah dilanjutkan. Kan begitu yang punya tabungan sekian berani, yang punya Allah kok nggak berani? Yang punya Allah itu udah punya Allah, tinggal ngapain? Ngomong sama Allah, ngomong sama Allah. Caranya ada, Udu'uni astajib, lagu ngomong, saya jawab, ngomong saya jawab. Maka saya mau umumkan beberapa tahun yang lalu ada satu anak muda di Pekalongan uh, yang aktif dia nabung sedikit-sedikit dia ziarah sana sini doanya adalah ya Allah beri guruku Habib Novel Al mobil Fortuner warna hitam yang baru dari showroom betul masih inget tuh di, sampai saya telepon orangnya ya kemudian dia juga, juga doa untuk di dirinya sendiri saya itu dulu paling gak pengen punya Fortuner. Jadi ketika ada yang mendoakan begitu itu, saya amin, tapi rodo, kok Fortuner ya? Dan yang baru dari showroom lagi, ya bekas-bekas, rodok, rodok member ya. Tak buat apa namanya, jadi seneng tuh nanti yang doa, kalau apa namanya, doanya terwu, terwujud. Eh subhanallah, ini tiba-tiba tiba-tiba Allah perintahkan saya beli Fortuner, ya walaupun saya nggak punya du, duit, asik loh, ya ono, oh no, dodolan laptop tadi kan laptop tak dol, tablet di ya, kemudian dikreditkan syari syariah, kredit syariah, selama tiga tahun, maka di depan sana ada Fortuner hitam parkir. Ya, itu hasil doanya remaja pekalongan itu. Ya remaja pekalongan. Saya yakin beres-beres. Kenapa? Sisa hutang tiga tahun ini insya Allah beres. Karena ada yang mendoakan. akan. Yang kirim proposal ke langit bukan saya gitu loh. Ada hamba Allah yang nggak punya duit di pekalongan. Mintakan ke Allah buat saya. saya. Ya saya usaha pengen mewujudkan apa yang dia inginkan. Semampu yang saya bisa. Tapi kok baru 2023 saya tergeraknya. Yang kemarin-kemarin saya, jangan dulu deh, yang itu kurang asik. Tiba-tiba sekarang dibuat jatuh cinta sama Fortuner. Aneh tuh. Hati saya itu dirubah jadi suka ya. Yang saya nggak su ya, suka, yang ngomong nggak suka, yang nggak enak juga ya. Maksudnya hati saya lebih, kan namanya selera ya, lebih berselera pada yang lain. Tapi tahun ini kok dibuat sangat selera pada Fortuner. Sebagai kendaraan untuk dak, dakwah. Aneh caranya Allah merubah hati. Ternyata itu keyakinan satu orang yang doa, Gak berhenti-berhenti. Kalau SMS saya tuh WA, SMS, kadang SMS, kadang WA. saya udah hadir di majelis ini, saya doakan Fortuner Hitam untuk Habib. Istiqomah juga ganti-ganti. Saya mau, mau ganti Alphard ngono loh ya. Dia doanya for, Fortuner. Dan gak mau yang bekas ya, yang baru dari so, showroom. Masya Allah, ini yakinnya luar biasa. Jadi gitu caranya, Pengin ngomong, pengin ngomong, lah caranya ngomong, minta didoakan orang, lain tolong omongkan ke Allah. Cari tempat-tempat yang mustajab, ya cari tempat yang mustajab, ya, minta didoakan orang tua. Jangan kemudian kamu bilang sama orang tuamu, pak, tolong doakan punya rumah ya pak, meskipun mustahil pak. Belum doa, udah matahin orang tuanya. Pak, doakan punya rumah. Gak ada yang mustahil. Doanya bapak ini kobul gitu. Berani ngomong minta itu. Karena punya Allah. Keyakinan punya Allah ini sekarang. Keyakinan punya handphone. Handphonenya lebih dipercaya daripada rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya para wali itu mengatakan, "Ma biadillah apa yang ada dalam genggaman Allah itu lebih aku percaya daripada apa yang ada dalam genggamanku. Di genggaman kita ini sifatnya cuma titipan nisbi, ya. dinisbatkan saja sesaat bisa hilang. Tapi kalau dalam genggaman Allah nggak mungkin hi hilang. Makanya para wali itu nggak pernah percaya dengan apa yang dimiliki, tapi percaya kepada Tuhan yang dia miliki. Enak atau enggak enak? Enak. Itu namanya PD tingkat tinggi. Ya PD tingkat tinggi. Saya ngajarkan sama anak-anak saya PD tingkat tinggi. Jangan PD yang setengah-setengah. Eh, -setengah. ya, PD yang setengah, setengah. Contoh, putri saya Nur Aliyah. Contoh nih ya. Saya nanya, temanmu cantik enggak? Oh cantik. Ya, ada satu temennya tuh yang lagi oh, pinter gitu ya. Cantik enggak? Cantik. Cantik banget. Terus saya bilang, eh, sama kamu ya pasti cantik kamu Tona. Oh ya itu pasti. Itu pasti lah. Kalau sama aku pasti cantik aku. PD-nya berhasil. Karena saya jalan mensyukuri apa yang dimiliki tanpa mencela yang dimiliki orang lain. Oh iya, cantik dia. Nah, oh, aku pasti lebih cantik. Walaupun kan, memang lebih cantik. Saya bapak kok ya. Kalau bapak kan harus ngomong anakku Ayu Dewi. Betul ya? Anakku ganteng, dewe. Itu namanya bapak ibu yang bersyukur. Jangan jadi bapak ngomong ke anaknya, Duk, rupamu kelek, Duk. Masya Allah, ini bapak harus istighfar tingkat tinggi nih. Kamu tuh jelek. Ya enggak tuh ya, anaknya darah dagingnya. Nak, kamu paling cantik di jagat raya. Versi bapakmu. Versi orang lain enggak ngurus. Yang penting antara kamu dan aku. Ya antara kamu dan dan aku. Yang pede. PD punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut-takut hidup. Hidup jangan takut. Jadi pulang dari sini ikut santri weekend kok masih ngelendruk-ngelendruk. Lemah. Ditanya kenapa? Saya pengen menikah sama dia, Bib. Tapi aku hanya seorang anaknya orang miskin dan aku super miskin. Sementara dia kaya raya. Masya Allah. Jawabannya santai, kok pengen rabi kok mikir duit. Mikir apa, Beb? KTP. Syarat nomor satu, KTP-mu diurus. Betul enggak ya? KTP-nya di, diurus. Setelah KTP-nya diurus, kemudian mulai kamu tanya itu rumahnya di mana. Datangin, lamar, tolak. Alhamdulillah. Sejak awal udah ngerti kalau ditolak kan lebih bagus. Dan ada persiapan 10 tahun, datang ditolak, sakit. Dari awal ditolak, maka mengatakan, terima kasih Bapak, sudah kehilangan calon menantu terbaik yang ada. Wah. Wow. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti saya menemukan calon mertua yang jauh lebih baik dari Bapak. Oh dusir awakmu. Ya Di hati saja. Mudah-mudahan calon mertua berikutnya lebih ba baik. Bergerak terus. Dia cantik. Yang lebih cantik, Pak, ba? banyak. Berarti itu Kurang cantik buat aku. Kan begitu. Oh itu kurang ganteng buat aku. Oh itu kurang oke buat aku. Banyak yang lebih oke. Ditolak sekali kok. Kehilangan dunia dan segala isinya. Ngelentruk di kamar selimutan kerukupan. Takut melihat dunia. Merem sih san. Na'udzubillah amin. Ngelamar pekerjaan. Sama kerja. Begitu. Ngelentruk. Ngapal no kitab. apal apal Putus asa. Aku tidak layak saya ini sampai sekarang belajar menghafalkan Al-Quran. Dan saya itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan uh, apa namanya, ya sesuatulah. Tanpa saya harus menghafalkannya. Tapi saya harus pakai kacamata, karena kalau lihat kalian langsung ini, penglihatan saya terganggu. Serius, boleh saya praktekkan? Tolong Ahmad Anis, ambilkan ini. Di mejanya Abu ya, kacamata khususnya Bapakmu. ini terus ngajar dulu. Oh iya. Yeah. Saya punya kacamata khusus yang buat saya masuk ke dimensi lain. Hmm. Sorry bro, makomnya lain. <guluh> eh, lain makom kita nih ada perbedaan makom di antara kita karena setiap orang memang punya makom sendiri sendiri. Saya nggak ngomong makomnya lebih tinggi, tapi makomnya lah lain. Setiap orang punya makom yang berbeda, beda-beda. Lanjut. Jadi jangan pernah putus harapan, putus cita-cita karena apa yang ada bersama ki, kita. Sebab yang ada bersama Allah itu luar luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim tuh alaihissalam. Saya tuh sampai kalau coro jauh ini dengar-dengar ya. Dengar-dengar lihat dulu Mbah Ibrahim alaihissalam itu ketika ninggal Mbah Ismail pripun ya. Ditinggal di padang pasir sama istrinya ya, anak dan istrinya ditinggal di padang pasir pergi disangoni dongo ya Allah kirimkan buah-buahan kirimkan manusia jadikan sebagian dari anak Tuhanku itu orang-orang yang mendirikan so sholat tinggal gak dikancani gak ditransferi loh gak ada gak ada nomor rekening transfer gak ada riwayat Nabi Ibrahim kiriman orang ke sana ngirim barang gak ada cul tinggal perintahnya begitu hasilnya Tempat yang teramai di jagat raya sekarang Mekah. Moro gabih, melarat moro, sugih moro. Enggak punya duit moro. Betul ya? Semuanya bergerak ke ke sana. Kenapa? Lidah yang bertuah dari kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Punya Allah. Ya punya Allah. Sini. Andi sama Ali duduk depan sini. Alhamdulillah anak-anak saya itu yang laki yang ganteng, yang perempuan cantik. Emang <SILENGALAN> ya, kan pilihannya emang ganteng, baik Ayun. Emang ada pilihan yang lain? Bismillah. سامع وشوباء. نحن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تاتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصى يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم oh. Eh, kalau pakai kacamata ini saya bisa hafal Quran saya. Iya. Yeah. Keren enggak? Yeah. nanti uh, beberapa tahun lagi insya Allah kamu pakai kontak lens bisa menjajah dunia maya. Catat omongan saya ini ya. Beberapa tahun lagi, gak sampai 10 tahun insya Allah kamu pakai kontak lens bisa menjajah dunia maya. Ini namanya Enril. Ini dari sini saya bisa melihat semua isi handphone ini. Jadi kalau mau main sulap, gaya-gaya ini ngono, apal Quran, ngimami di masjid pakai kacamata ini kamu. Wuh, Masya Allah. Ya, terobosan baru, habis novel gitu loh ya. Iya, harus selalu terdepan berpikir futuristik. Ya Rasulullah SAW itu kan pemikirannya melampaui semua pemikiran. Mikirnya yang maju. Bukan cari buat lihat film, bukan. Buat nggak ngaji, ya gimana caranya. Nah, ini uh, contoh. Tadi kalau sampai ini karena apa nih? Mesti pengen duit loh. Ah, ya. Allahumma amin gitu. Ya, carinya aja masih agak susah. Ya, carinya agak susah. Tapi kok tahu cari itu Saya tuh jiwa saya selalu menjerajah. Jangan dikira saya diem. Tiap saat saya bergerak. Saya nggak mau kalah sama bumi. Bumi itu nggak pernah berdiam. Ketika bumi berdiam, maka jagat raya hancur. Betul. Maka hatinya orang arif, hatinya orang soleh, hatinya para aulia, hatinya mukmin nggak boleh diam. Hatinya harus terus bergerak. Talibul mencari il, ilmu, cari informasi sebanyak mungkin dimanapun berak berada. Itu nanti hidupnya berwarna. Jadi set Google itu kalau orang ya, kalau pakai hati kita ngeset terus kan asik ya. Ya Allah, ya Allah ada yang baru enggak? Ya Allah ada apa lagi? Ya Allah ada apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti Allah akan kirimkan ke kamu. Ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh. Terus saya ngomong, aku pengen ya Allah. Maka kalimat yang selalu saya ajarkan ke teman-teman saya, ke teman-teman saya, orang kaya boleh punya itu, masa kita yang miskin enggak boleh punya? paham ya kan seringkali kalau ada orang yang punya lebih kita nggak punya kita merasa kapan ini gitu ya Kapan kita punya kalau saya saya balik orang kaya itu boleh punya itu masa kita nggak nggak punya kita pasti boleh Bu punya Kenapa karena kita punya yang maha kaya ya punya Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah itu membangkitkan energi semangat jadi maka setiap kali kamu melihat di dunia ini apapun, buat kamu lemes, berarti Tuhanmu bukan Allah. Ya Tuhanmu bukan Allah, tapi Tuhanmu adalah pemikiranmu, Tuhanmu adalah nafsumu, Tuhanmu adalah e egomu, Tuhanmu adalah angka, Ang angka, Tuhanmu adalah sal saldo. Kalau Tuhanmu Allah, kamu akan tenang. Allah main tadmainul kulub. Lihat para wali itu. Allah sama kan? Allah bidikrillah Ketahuilah hanya dengan zikir pada Allah jiwa menjadi tenang. Para wali ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khauf wala yahzanun berarti tatmainnul kulub. Jiwanya tenang, enggak ada takut, enggak ada gelisah, enggak ada sedih. Kenapa? Karena menjadi walinya Allah. Karena berzikir, ingat sama Allah. Dunia enggak akan buat dia jadi resah, karena dia punya Tuhan yang maha kwa, kuasa dan maha bi, bisa itu harus ditanamkan terus hati kita semacam itu diingatkan terus jangan sampai kita goyah manusia ada setannya aladhi waswi sufi sudurin minal jinnati wan tapi kita berupaya gimana caranya setannya nyingkir kalau datang kita usir makanya ada majelis semacam ini kita ketemu orang lain yang lebih soleh atau orang yang soleh jadi nanti ngecas kita nulari energi yang positif, Positif, nul, sema semangat, semangat, ojok, ngelentruk, dan jangan kamu berpikir e, dibisikin setan, kamu suruh jadi Tuhan. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini tempat kita duduk ini, hutang tanahnya masih 2M 50 juta. Saya bulatkan 2M, hutang tanahnya. Enggak usah ngomong hutang bangunannya ya. Hutang tanahnya. Pertengahan atau akhir Ramadan harus lunas. Perjanjiannya begitu. Berdasarkan perjanjian. Ini sekarang bulan apa nih? Januari, Februari, Maret. Akhir Maret itu udah masuk Roma, Ramadan. Betul ya? Ya mungkin menjelang pertengahan Maret, Ramadan. Berarti kurang berapa bulan? Dua bulan lah murninya. Kurang dua bulan. Cari 2M. 2 M. Dua miliar dalam dua, dua bulan. Sementara saya suruh ngajar kalian, santri weekend, ngajar hari Jumat. Terus kadang ya ceramah di luar kota. Jualan buku kalian nggak beli, Ya sukanya dikasih, betul. Setuju kan? Sama, saya juga begitu. Eh, ya, sukanya dis, diskon. Ya. Sekali laku, buat acara Santri Weekend, tekornya 1000 persen. Tekornya gitu ya, tekornya. Itu kalau hitungan matematika. Tapi saya nggak pernah pakai matematika satu tambah satu sama dengan du, dua. Hasilnya, ya Alhamdulillah. Bangun jalan. Betul kan? pelunasan ya tiap bulan angsur 500 juta, 400 juta, 300 juta, 500 juta angsur. Sampai sekarang tersisa 2 mil, miliar. Saya yakin, saya yakin yakinnya insya Allah akhir bulan ini lunas. Oh, oh yakin aja nggak berani kan ya ujuk jadi menungso. Bip, kalau belum lunas gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting yakinku nggak salah. Yakin itu menimbulkan energi yang posi, positif. Yakin lu Lunas, makanya saya berupaya Upayanya namanya apa? Amal soleh itu Tawasul yang terbaik Amal solehnya apa? Jadi ya antaranya ini, menyenangkan Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pada pagi hari ini saya mau senangkan Kalian semua Tolong uh, Mbak Lulu Mbak Aul, Mas Aldi ya, Zidni Ustadz Iis Abu Bakar semua stok buku saya yang masih ada, wujudnya apapun, stok buku saya, jumlahnya berapapun, bagikan habis untuk santri saya ini. Oh. Judulnya apapun, habiskan. Tuh, justru yang bingung, <tuk> yang mau bagi toh ya. <tuk> yang, yang bingung mau bagi, waduh, stoknya dihabiskan. Terus gimana, Habib, nanti? Kok lihat saya enak, Kenapa? Kamu kalau nanti dapat double dolen. Modal lumayan toh ya. Oh masih plastikan kok ya, masih plastikan. Aman. Enak enggak hidup model begini? Enak. Coba kalian mikir. Modalnya sak mene, gitu ditentek terus piye? Terus piye? Kan Bu pusing. Karena saya punya Allah Subhanahu wa taala. Gusti boten sare la tak wala naum Allah nggak tidur. Jadi kalau saya aja begini gitu ya saya be, begini Allah nggak mungkin begi, begitu. Nah kalau saya begini Allah nggak mungkin begitu. Kamu harus yakin. Tapi kalau yakinmu belum jangan tirukan adegan berbahaya ini di rumah. Ngerti-ngerti <Syukur> TV ini diangkut kayak tonggok Buah amalan Habib Novel. Senangkan orang lain, bojomu ngamuk. Jangan, itu harus harus satu paket. Ya hatinya udah satu rumah sah? sama, yakinnya sama. Ya li. Coba nih tanggapannya Ali Abdul Qadir. Kamera ke Ali Abdul Qadir dulu. Bapak ke eh, bagi-bagi begini anaknya gimana? Senang. Kenapa senang? Ya senang. <tuh> Lihat yang ini yang yang mau dibilang lebih ganteng ya. Itu objek apa subjektif? Ya betul kan ya? Subjektif. Tergantung yang melihat. Enggak pakai bagi-bagi gini anaknya gimana? Senang. Senang. Belajar ngomong. Jangan niru adiknya. Yang kreatif ngomong, Senang. Kenapa senang? Ya karena bapaknya bagi-bagi. Allah SWT. Jawabannya nggak ada yang jelas. Seneng. Ada lanjutannya. Bagi ke anaknya kapan? Ya, yeah, gitu. Lihat apa yang bagi-bagi ke orang-orang, bagi ke orang -orang> anaknya kapan bapaknya gitu. Jelas semuanya. Senang hatimu. Lah ini buat saya senang, kok oh, saya senang. Saya suruh bayar berapa untuk dapat senang? Saya suruh bayar berapa untuk dapat senang? Orang untuk dapat senang pergi sampai ke Eropa, mau senang. Pergi sampai ke Jepang, mau senang. Aku rasa usah ada-ada, ngedom buku ini awak, mau senang, enak atau ya? Paham? Ada orang mau dapat senang, itu harus pergi ke Jepang. Mau dapat senang, pergi ke Amerika. Mau dapat senang, pergi ke Eropa. Saya bagi buku ke kalian senang. Enak atau enggak enak? enak. Jadi jangan proyeksikan senang itu harus begitu. Enggak. Senang ini mahalnya luar biasa. Maka syukuri kalau kamu bisa mendapatkannya dengan mu, murah. Syukuri, oh alhamdulillah, senang aku. Tenang ya, panitia itu rodok mumet, kabeh soalnya. Jadi dia apa namanya ngumpulkan dari sini, dari sini, dikumpulkan jadi satu. Dah, nanti kan kebagi. Ojo rebutan ya, yakinlah kalau bukan rezekimu nggak akan sampai pada tanganmu. <SILENGALAN> kalau rezekimu nggak akan kemana? Mana? Belajar yakin. Saya ngedum yakin kok. Saya enggak yakin. Apalagi kalau bagi roti di pengajian itu kita jamaah panitia bagi roti. Kok dilewati? Le. Artinya le. Kurang yakin itu. Tuh, lihat tuh. Wah, wow, buku-buku berdatangan. -buku eh, kamera, syuting tuh bukunya tuh. Syuting, ya yeah, Mas Adi. Tuh, saa, coba tuh. Nah tuh, ya. Yeah. Masya Allah. Taruh dulu situ. Stop. Wah. Yeah. Masya Allah. Wah, asik betul. Semua judul ya, jangan sisakan. Awas sisakan. Panitia kadang sok delik nawi. No, Satu keuntungan saya diantaranya ruangan tempat penyimpanan buku jadi kosong, betul? Sehingga saya punya ruangan baru yang bisa dipakai untuk kegiatan yang baru, betul? Itu untung atau rugi? Untung. Jadi pola pikir tuh gitu, cok mikir, yuk buku ninte sesuatu dodolan lah Berarti besok gak usah jualan, kan enak, pray. <tik> <tik> pray itu enak atau gak enak? Enak, setiap orang pengen libur dari pekerjaan. jangan. Kalau dikasih libur harusnya bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, asik. Ya, lumayan toh, dapat ruangan baru. Solusi itu untuk buat yang bermalam di Raudhah. Oke, jelas semuanya? Nah, pemirsa, dimanapun antum berada, untuk akhir majelis ini, anak saya dua ini akan e, baca kosidah Ali Abdul Qadir dan Ahmad Anis. Kakaknya ini sok malu-malu, sok malu-malu, walaupun malu betul. Nah, harus dilatih biar malunya yang model begini nggak muncul ya, malunya di tempat yang lain aja. Yang tempat harus mah malu, amin, insya Allah. Pegang mic-nya ini jangan malu-malu juga, wae Taruh sini, Denis. Sebentar, yang bisa nabu herbanas siapa? Masih angkut-angkut? Siapa yang bisa nabu? Masuk? Ya, gantikan yang apa namanya? Yang lagi angkut-angkut. Enak toh Gak pakai mikir. Nah, coba kalau pakai mikir, repot. Zaini. Geser sini. Atau deketnya Anis, dekatnya Anies. Biar Anis enggak grogi. Oke. Okay. paku penutupan majelis. Shallallahu Muhammad ya. asy Semuanya bisa kan? Insyaallah bisa. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فجر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الارواح منا بلقى خير الانام وابلغ المختار عنا من صلاه وسلام صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallim alhamdulillah tuh lihat tuh banyak ya stok bukunya hmm. modal bro Pulang dari santri weekend, pulang bawa modal, betul, teman sekos satu sewu. Nah, lumayan. Ya kan? Lumayan. Lumayan. Bisa apa namanya? Untuk makan satu, hari di warung seder, sederhana sekali. Nah, ya, sederhana, sekali. Jangan takut, jangan pakai hitungan matematika. Saya ngajarin praktek ya, bukan teo teori, praktek. Ya, kalau kamu belum sampai itu ya jangan. Ya tirulah 10 persen gitu ya. Tirulah 10 persen. Tirulah 15 persen. Saya mau kasih gambaran begini. Jangan ditiru ya. Tapi ini ilmu yang disampaikan ulama seperti ini. Orang-orang ahli maksiat itu, ahli maksiat yang mainnya judi. Mainnya ju, judi. Kalau dia mau dapat hasil yang besar taruhannya besar atau kecil besar, besar ya jadi kalau taruhannya besar dia menang dapatnya besar atau kecil besar. besar kalau taruhannya kecil menang dapatnya kecil betul? betul lah saya mau pasang taruhan yang besar pada janji yang maha besar yang menjanjikan yang maha besar jadi nggak mungkin ru, rugi maka saya pasang taruhan yang be? besar dapatnya besar atau kecil besar angkanya nggak usah dihitung besar pokoknya Nah besar itu jangan kamu artikan uang, rugi. Besar anak saya jadi anak yang soleh, solihah. Itu be? besar. Besar keluarga besar saya selamat dunia akhirat. Itu be? besar. Besar orang tua saya bahagia di dunia dan bahagia di alam bar barzah. Itu be? besar. Besar pasangan hidup saya senang dunia, senang akhir akhirat. Itu be? besar. Besar semuanya sehat, semuanya selamat. Itu be? besar. Bonusnya rupiah, dolar, dirham, dinar itu bonus. Jadi uang itu jangan kamu gede, itu kecil, itu bonus. Tapi kamu lihat anakmu rukun, anakmu soleh, solehah, anakmu senyum, anakmu seneng begini, itu besarnya luar, luar biasa. Maka salah besar, ketika orang sodako selalu dikaitkan angka sama dengan u uang. Betul angka, tapi bukan sama dengan uang. Biaya rumah sakit kan mahal ya. Jadi kalau diganti sehat berarti be besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas semuanya? Masya Allah, habiskan. Terus berdatangan saudara-saudara. Tolong kamera satu arahkan ke stoknya itu. Yang satu sana tuh, Mas Edi. Ya Mas Edi coba ngarahkan kamera ke situ. Biar pemirsa ngerti. Saya ngomong besar-besar, kalau pemirsa nggak tahu kan nggak tahu besarnya seberapa. zoom out, mundurkan, anu, Mas Edi, ditarik mundur aja. Alhamdulillah, yang ngangkati sampai ngos-ngosan, tanpa jeda, terus bertarangan. Yang nggak ikut santri weekend nyusul, kenapa aku nggak ikut? Ha, tolong apa namanya uh, nanti panitia buat yang kemarin izin pulang karena ibunya meninggal Ambilkan bagiannya juga ya Ambilkan yang lebih banyak dari yang lain Nanti kirimkan Semoga almarhumah ibunya diletakkan di alam barzah sana Bersama para nabi, para sudikin, para syuhada dan para solihin Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Dijadikan anak keturunan yang ditinggalkan hidupnya bahagia Dunia hingga jannah Amin Allahumma Amin Al-Hadinih al

Barokah santri weekend gitu kan, lumayan. Pemirsa di mana pun antum berada ya, ini stok-stok buku yang ada dan tepat adzan saya selaku pemimpin utama pengasuh Majlis ar Jadi judulnya saya juga pengasuh ya. Pengasuh itu kan bahasa halus. Kalau bahasa Rodok Kasare babu. Ya, saya kan pelayannya ya, pelayannya yang ngurusi semua ini. Cuman tugas saya bagian ngomong dan ngatur semuanya tapi pelayan uh, mengucapkan jazakumullah khairan atas keikut sertaan antum semua di majelis ini dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani uh, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik sahihal afiyah zahiran batinan dan saya minta maaf kalau setelah ini saya enggak jabat tangan ya jabat hati saja karena tangan saya mau saya pakai untuk nyupir ke Jawa Timur nanti malam saya ada tugas di Pasuruan ya Insya Allah jadi saya butuh energi sementara kawan-kawan saya akan standby di Majlis Arodoh untuk menyiapkan kamar-kamar buat teman-teman yang ikut MTK dan porseninya seabad NU di kota So kota Solo hakekat walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.